Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh dalam masyarakat kita ini, yang kami muliakan para alim, ulama, para buya, para syekh, para guru-guru kami, yang terhormat seluruh pemerintah yang hadir, Pak Lurah, Pak Dusun, Pak RW, Pak RT, yang terhormat seluruh komponen masjid, pembina, penasehat, pengurus, kemudian persatuan wirid kita, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan pemuda para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau adalah imam para nabi, beliau adalah imam para rasul, dan beliau adalah suri tauladan buat kita bersama. Ketauladanan beliau sampai hari ini belum seberapa yang bisa kita ikuti dan belum seberapa yang bisa kita tauladani. Baik Bapak Ibu jemaah terhormat, kita pakai bahasa Indonesia, bahasa kampung atau bahasa Melayu? Campur aja. Campur sari ya. Oke. Okay. Iki banyak orang Jawa iki. Oke, okay, apa kabare? Makasih banyak. Ini saya enggak pandai bahasa Jawa, enggak pandai. Banyak belajar tapi hilang lah banyak. Ini enggak apa. Pagi ini sarapan kita Bapak Ibu, kita ambil ayat Allah dalam surah Al-A'la. Satu jadilah dulu pagi ini. Bunyi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Satu ayat itu kita ambil sarapan pagi. Qad aflaha man tazakka. Secara lafaz buya-buya guru-guru kita ngajar dulu, qad itu sungguh, aflaha asal katanya falaha, sungguh beruntung. Qad aflaha man. Jadi dalam Al-Quran itu ada man, ada ma. Kalau man berarti li ghairil aqli, untuk yang berakal. Jadi man itu orang, berarti artinya berakal. Qad aflaha man, sungguh beruntung orang-orang. Jadi man itu artinya orang. Man tazakka, zakka itu zakiyu, artinya Bapak Ibu yang mensucikan, membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Kita tengok ada dua. Satu kita tengok dalam ilmu tafsir, yang kedua wak tengok dalam ilmu tasawuf. Pertama, orang yang beruntung membersihkan dirinya, siapa orang itu Ustaz? Satu, orang la tusyrik billahi syai'a, inyo tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Benar-benar murni imannya lillahi ta'ala. Iman tidak tampak tapi bisa dibuktikan. Iman tidak tampak tapi bisa dipertahankan. Kalau iman itu tidak tampak, Allah tampak apa tidak? Tidak. Allah bertempat apa tidak? Makanya ada orang kampung kadang-kadang Bapak Ibu, saya memang tidak sholat saya, tapi kalau saya anu itu belum lagi segini baru itu.
Kalau saya dah putus makrifat saya, katanya. Dia tak perlu solat lagi, katanya. Jadi kalau orang tak solat tu lah putus kiranya, Pak. itu tengoknya Kaabah di sini tampak benar. Tapi kalau ditanya di mana tempatnya Allah, di mana keberadaan Allah, itu dalam ilmu tauhid, Bapak Ibu, susah dijawab. Tapi bagi orang beriman mudah menjawab. Mudah menjawab. Kan ada tanya orang tua-tua itu, kamu solat? Iya. Yang kamu sembah apa? Tuhan Allah. Di mana letaknya Allah itu? Sampai tanya kayak begitu tuh, di mana letaknya Allah? Bagi kita yang belajar dalam ilmu tauhid, Allah tidak berkehendak kepada tempat. Kalau berkehendak Allah kepada tempat, berarti Allah bukan, itu bukan Allah. Makanya ditanyanya lagi, itu berikutnya. Kalau begitu, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada bumi, belum ada satu pun, di mana letaknya Allah? Macam-macam tanyanya. Tapi tidak apa-apa, wak jawab. Imam Abu Hanifah di waktu umur baru 7 tahun. Umur 7 tahun, 7 itu bahasa Jawanya apa itu, Pak? Entahlah. Ya, kalau bahasa kampung kami, 7. 8, dari bahasa Inggris orang kampung kami. Jadi ama ayah itu Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Tapi tanya juga, kalau begitu bukanlah Allah. Allah ada. Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, tuan, karena orang itu dia, kalau bahasa awak, ia kiai, ia syekh, dia pendeta, kiranya dia orang orientalis. Orang orientalis itu bahasa awak apa? Orang ya yang tak senang kepada Islam tapi cerdas. Sampai pertanyaan macam itu. Kalau begitu, mana Tuhanmu? Jadi buya-buya, para kiai, para syekh, para ustaz terdiam. Karena ditanya tidak tahu tempatnya. Bangkitlah Imam Abu Hanifah waktu itu berumur 7 tahun. Katanya, mohon maaf Tuhan. Tuhan tadi tanya Tuhan. Iya. Saya tanya Tuhan. Tuhan hidup? Iya. Yang hidup itu apa? Tanya oleh Imam Abu Hanifah. Roh. Bagus. Ditanya lagi oleh Imam Abu Hanifah, di mana letaknya roh dalam tubuh Tuhan? Kan itu, di mana letaknya? Di telinga kau, di palu kau, di badan kau. Tak tahu di telinga banyak orang punya, tak telinga kan hidupnya kan? Ada pontong tangannya kau, hidupnya. Tak dapat oleh imam, oleh pendeta juga. Tapi pendeta yang namanya orang egois, tak mengaku. Kalau katuan tak juga mengaku bahwa ada Tuhan itu, saya tanya lagi. Tanya. Mohon maaf pinjam. Iko apa namanya? Boleh. Kalau diisi air, ke dalam, mau air panas, mau apa terserah, dicampur sama gula. Diaduk oleh Imam Abu Hanifah. Tuan, ini airnya manis apa tidak? Cobanya. Manis. Imam Abu Hanifah tanya lagi, kalau ia memang manis, mana letaknya gula itu? Kan, nampak kan? Mana letaknya gula? Di bawah, di tengah, apa di atas? Kata pendeta, saya tidak tahu. Tapi terasa disitulah Allah letaknya. Allah tidak bertempat. Di bawah ada jo tongak, ada jo di atas, ada jo. Lai jelas dona. Nah, itu yang penting. Makanya qad aflaha man tazakka. Orang yang beruntung itu orang yang membersihkan dirinya dari sifat syirik, munafik dan fasik. Kalau syirik itu nan tua tu ya Pak, ya tua. Dia nan tua tu namanya munafik. Kau nak kaji awak kan selalu yang munafik kan tandanya kan tiga. Bila dipercaya? Bila bercita? Bila berjanji?
Lei ada contoh tu di kampung awak? Lei banyak. Tolong tangkok. Yang ketiga, yang syirik nan tua, yang munafik nan tongah. Ada lagi yang ketiga, apa Ustaz? Pasik. Nyo tahu tapi ndak mau membuat. Nyo tahu tapi tukang ponten aja. Payok masjid salah jo, ndak payok masjid salah jo, jadi imam salah jo, ndak jadi imam salah jo. Tu Ustaz apa pula? Nak saya tengok. Tu tengok tu. Ha. Tukang ponten, antu tukang ponten nya. Atau jadi orang fasik, apa orang syirik, orang fasik, orang munafik, orang munafik ikut tak boleh jadi imam, kenapa? Jadi imam, jadi pimpinan, jadi wali tak boleh. Apabila ketika anaknya menikah, hei Kariman, iya pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Aku terima nikah Jawinar binti Sianu dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Ditanya saksi, gimana saksi? Gimana saksi? Sah, Al-Fatihah. Gimana saksinya, kok penjudi lah kok pak? Pak Mahmud. Haa, kau joy. Fahuwa batil. Tengok dalam kitab Kifayatul Akhir halaman 54. Baris yang ka ompek bola ke bawah. Lah sama lah jauh. Meniru orang baik apa salahnya? Betul atau tidak? Walaupun awak tak sampai seperti itu, icak-icak jadilah. Itu satu. Jadi qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensuci dirinya, imannya kokoh. Itu bahasa awak, imannya kokoh. Yang kedua, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Siapa mereka? Birrul waliden. Orang yang patuh dan menyenangkan hati amak juaya. Nah, kenapa ikut dua seiring Ustaz? Dosa yang paling besar mensyarikatkan Allah. Dosa yang paling besar nomor dua, duako ke amak juaya. Uququl waliden. Pahala yang paling besar adalah ta'abbud ilallah, ibadat kepada Allah Ta'ala. Pahala yang paling besar nomor dua, birrul walidain. Kenapa dia pakai birru tu? Kau mohon maaf deh, buya-buya ambo di Timur Tengah, kawan-kawan ambo. Kenapa birru? Padahal birru itu banyak kosa kata yang lain. Ada toib, ada ahsan, ada lagi apa namanya, khair. Itu artinya baik juga. Tapi kenapa birru dipakai situ? Birrul walidain. Birru. Birru tu di lu dalam pak. Eloknya di lu dalam. Makanya bawa elok ke amak juaya tu tidak banyak sekedar banyak piti, dibanyak nasi bungkui, dibanyak kain. Tapi hatinya disakiti. Aku dah makan lah mak kau. Makan lah. Dan itu yang nama minta. Ambil. Amak dia baik tapi hatinya sakit. Biarlah tidak boleh daripada sakit. Iya tu nak. Tu makanya berbuat baik sama ayah tu di lu dalam. Zahiran wa batinan qawlan wa fi'ilan. Jadi zahir batin, luar dalam. Makanya ama awak ko yang ayah-ayah awak ko makin tua makin ibu hatinya. Datang awaknya nangis jo, ndak datang awak nangis jo. Wabainya nangis jo, ndak diagi nangis jo, mengecek awak nangis jo, ndak mengecek jo nangis jo. Tu makanya awak ko akan diuji oleh ama ayah awak. Makin tua mak awak tu makin linglung, makin tua ayah awak ko makin linglung. Diuji awak oleh Allah. Sejauh mana awak bisa berbuat baik sama amak juaya. Amak ayah tak tahu dengan capek, amak ayah tak tahu dengan demam, amak ayah tak tahu dengan dingin badan. Bila digendong anak siang malam dinina bobokkan bertahun-tahun. Adonan 2 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun. Makanya amak ayah, raja kita di kampung orang, duduk dalam singgasana terhormat. Kita dikawal kemanapun pergi. Hormat uang odok ke awak. Pulanglah mak ayah ke kampung. Pulanglah. Duduklah dok ke amak juaya. Buyung you panggilan awaknya pak. Iya tu nak?
Oi bupati, tidak, tidak. Oi gubernur, indah. Oi pak sekcam, indah. Tapi amak memanggil awak siko yong yong siko nak yong siko. Habis pangkat awak pak dapat nama ayah habis. Lain jelas sebenarnya. Jadi ibu bapa jemaah yang terhormat, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Siapa? Birrul walidain. Awak dapat subuh indahnya kayak begini. Tidurnya malam tadi nyenyaknya bukan main. Pakai kasur, pakai spring bed, pakai kipas angin yang ada rejeki, pakai AC. Kemana-mana pakai kereta, pakai Honda, pakai mobil. Ama awak tidak dapat mencicipi itu. Masuk dalam hutan belantara jalan kaki dengan mak dan ayah. Tebangnya hutan belantara 2 hektar. Tanamlah jagung, tanamlah padi demi menghidupkan awak. Habis perbekalan, ayah pun balik ke kampung, tinggal amak dalam hutan belantara. Tinggal si kaya boyo ambo ka pulang kampung sekejap, cari apa, cari bore, dijemurlah padi, ditumbuklah padi, dapat 2 kilo, tambahlah karambi dari kampung iko, bawalah sikit cabe sama bawang, berangkat 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam amak wak dalam hutan belantara. Demi membesarkan awak, takut ke amak? Tidak. Risau ke amak awak? Tidak. Sementara kuli amak tu lali sui-lisui pak. Lihat tu lisuinya. Siku apa bahasa siku lisui tu pak? Mak lisut ni nya pak. Begitu hebatnya mak awak dulu. Anak di kampung itu 2, ada 6, ada 7. Tak apa-apa, tak ada takut. Padahal bunyi binatang dalam hutan belantara tak macam kini dah pak. Kalau kini hutan memang ada hutan, tapi dalam hutan tu tak binatang bunyi dah. Kroke kape-kape, ya tak? Kalau dulu tak, macam-macam. Tandanya ada orang di sana, ada orang di sana. Karena rumah tak seperti sekarang, itu kode-kode aja. Dongah di ujung situ. Apa kata orang itu? Besoknya datang ayah, kata ayah sama mak, gimana bu aman? Alhamdulillah aman, tak takut. Biasalah, tak ada bunyi-bunyi lagi, biasa nak apa-apa. Begitu hebatnya amak awak dulu demi membesarkan awak. Kalau bini awak kini itu lawak dalam rumah, awak di muka rumah, awak di tengah rumah, mati lampu, amak mau kiap bini awak rupa. Papa cepatlah papa, sinilah papa, mati lampu. Tapi itu amak-amak di kampung kami, pak. Kalau si kau merasa parah dari itu. Iya, bu, nak. Masya Allah. Jadi, kini wabuka diri awak. Makanya ada kalau kita berangkat ke Mekah, haji ke kita, umroh karya menjadi rukun. Di dalam haji, jiwa dia masuk rukun. Sa'i antara Safa dan Marwah. Di dalam umroh juga jadi rukun adalah sa'i antara Safa dan Marwah, disebut dengan mas'a. Itu amak ayah coba, apa filosofisnya situ tu ustaz? Ketika Siti Hajar melahirkan, tidak ada bidan, tidak ada dokter, tidak ada tim medis, ibu amak dukun, tidak ada. Nabi Ibrahim pun tidak pulau situnya, pergi pulau ke Siti Sarah balik. Cuba 86 tahun Nabi Ibrahim menunggu seorang anak. Rabbi habli minas solihin, itu doanya. Bini tinggalkan atau cobalah. Kalau bini awak ditinggalkan dalam hamil pak ni mah. Untung mah pak untung. Mambu-ambu. Nah, bagaimana itu Siti Hajar melahirkan tanpa bidan, masya Allah. Amak awak dulu melahirkan awak ado jo bidan telambek datang jenya pak. Memokia togang wet kau dia. Mohojan omak awak. Kata bidan ketek le nak ketek. Ina tolo le ma. Mohon maaf amak ayah. Sampai besar kotoran besar tu keluar mak de mohojan omak awak melahirkan awak. Iyo tu ndak? Apa dulu amak dukunnya kan?
Hilang tenaga, suntik tenaga tidak ada. Oksigen tidak ada. Mahu hujan-hujan saja. Lampu listrik kau tidak ada. Ada lampu togok macam itu saja. Kadang-kadang api macam-macam lah tu. Sumbunya lavasi. Campur minyak sama air. Begitu. Kadang-kadang mak dukun tu nak pula di kampung kita seberang sana pula. Jemput pula dengan perahu dulu. Mawa macam-macam. Ini mawa. Pas mak bidan itu tiba, awak tak pancau kata dunia lahir. Wah. Kata mak bidan, ya mati lah pelito. Mana anak tu, mana. Itu yang dirasakan. Apa? Hamil itu bukan gampang, bukan mudah, bukan manis, Pak, bukan enak. Tengok dalam Al-Quran. Orang hamil badannya lesu, leti, lelah, loyo. Tambah lama, tambah boy. Apa-apa Allah pernah cuba hamil, Pak? Enggak. Jangankan jalan, Pak. Jangankan jalan, mak kita tu dulu. Jangankan jalan. Tidur aja susah. Bo mengendeng ke kanan sakit, tulang usuk. Bo mengendeng sebelah kiri sakit juga tulang usuk. Nak lomak lolo. Bo nyelontang pawi togang. Bo nulung kuit tak kuit melotui. Tanyalah semua mak belakang. Betul apa tidak, Bo? Iya pun dah. Tu mau hamil lagi. Apa-apa kalau ingin nak mencoba hamil itu enak atau tidak. Tidak susah, Pak. Kobe aja waktu bata ompek di pawi kok. Mau jalan. Hamil itu kan bahasa Arab membawa. Makanya orang hamil kamanonya pasti di bawahnya. Ke pasar di bawahnya, ke ladang di bawahnya, mencuci di bawahnya. Nak ada tinggal sementara yang bawa pelanjut. Tidak ada. Itu yang dirasa. Siti Hajar kayak begitu melahirkan Ismail alaihi salatu wasalam. Podih menangis anak ingin dapatkan tetesan air. Balari tuha antaro iko Safa iko Marwa. Balari Siti Hajar, mohon maaf, darani pasnya berceceran. Wiladahnya tentu tidak bisa dielakkan. Makanya mak dan ayah mewajib wak mandi berhadas besar. Yang kedua, wiladah bagi perempuan melahirkan. Maka kalau melahirkan anak awak wajib mandi wiladah. Kau itulah hebatnya mak bidan awak dulu. Lahir beko awak di dunia tu, mak awak langsung dimandi wiladahkan oleh mak bidan. Kalau kini ndak bertiga anak tu lahir di Merzaki, Pak. Surang jo nak do sekali jo nak do ya kakak tu mandi wiladahnya tu. Hanya menggayanya tu. Itu bukan suci, itu bersih, memang bersih, tapi tidak suci. Makanya tiap melahirkan wajib mandi. Mandi wajib namanya itu, mandi wajib wiladah. Kalau nanti nifasnya yang 40 hari dah selesai, wajib juga mandi nifas. Macam itu di agama. Kalau rumah sakit, hilang aja, Pak. Hilang aja. Ambo dulu lahir anak, Pak, nomor 2 tu. Tu tadi Pak ikut jambo tadi tu. Ambo jam 3 subuh ambo azankan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Karena sunat hukumnya diazankan iqamatkan bagi perempuan. Itu terdengar di ambo dalam kamar lain itu, siapa nak azan jam 3 ngomong. Enggak ngerti lo masuk subuh ni. Terdengar di telinga ambo, mak awas bekonya tu. Masuk ambo ke dalam, Pak, ya. Apa urusan dalam iko, Pak? Iko cucu dah lahir. Milo lahir lah, Pak. Lah sampai hari. Itulah diazankan. Lah tua lunya tentu anak diazankan lah. Sedangkan lain diazankan anak azan orang ko di musaji. Nak dojo takona nak dojo hiraukan de nyoro. Iko ama ayah ko kono diazankan lah dulu ko. Maka timbul panggilan azan. Zadat sum imana. Bagi terhati ibu hati lah orang azan tua. Oh iya capek mo. Atau do diazankan. Tapi kalau anak ini mana ada diazankan. Maka azan lah orang mengaji lah orang. Tapi kalau ada main band beko hujan-hujan nak dipotui dengan datang-datangnya. Lihat tu potuinya nak. Ni contoh mak dan ayah. Anak sekarang lahir digendong oleh mamanya. Mulai togai, Pak, ya. Okey.
Nih, kayak begini digendong oleh mamanya. Kata nenek, eh kemana bawa cucu saya itu? Itu nengok ben situ. Jangan, biar kau masuk angin cucu dan biarlah anak dan mengapa mak. Itu hebatnya anak ini tu pak. Kalau dibawa jual anak kau, umur anak kau baru 3 hari. Mau nengok ben? Atau tengok tu, tengok tu, tengok tu, nak tu, nak tu. Masya Allah, mana tahu anak tu? Karena matanya 40 hari baru terbuka. Ijabnya oleh Allah. Nampaknya memang gitu-gitu. Ha, nampaknya bukan karena tutup ijab. Tapi dia punya insting. Apa yang pertama direkam itu terdengar masuk, masuk, masuk. Makanya anak kini sama ayah belum paut, belum tekanya lah. Atau dengar dia yang musik ikannya lah macam-macam ikannya. Atau bedanya rekaman itu. Begitu juga maknya melawan sama neneknya dia sendiri, maka anak melawan juga sama sang ibundanya. Itu yang nyerekam. Jadi mak dan ayah, Bu Bapak Terhormat, soal namanya Siti Hajar berlari antara Safa dan Marwah, bayangan air lari pulau ke Marwah, dapat lo sikut, nak aduk, nampak lo sikut, lari lo. Coba, itulah namanya sang ibu tak pernah berhenti memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Ikonan disebut orang kampung awak, sayang ibu sepanjang jalan. Bu anak dek buahnya mak sayang, codiok anak dek codioknya mak sayang, tongkau anak, tahu ni tu tongkau ni pak? Tongka anak dek tongkanya mak sayang, sempurna anak dek sempurnanya mak sayang. Mohon maaf cacat anak karena cacat tu mama sayang. Begitulah sang ibu. Makanya dulu kada kampung-kampung kami, kami ambo kan orang kampung apa. Ambo rasa apa-apa jo amak ko orang kampung jo. Ya. Cuma gaya gaya kota. Nah, dulu di kampung mak ayah ada buayan. Tahu buayan? Tahu. Gantungkan tali, kasih kain, apa kain panjang, pakai sarung. Tuh, di menidurkan anak diayun oleh mak. Alok lana dalam buayan, buayan laju picengkan mak. Didorong balik, didorong balik. Filosofisnya apa? Oh nak lah godang besok pai lah cari duitnya nak. Tapi jangan lupa amak yo nak yo. Poi lah yo sayang. Tapi tengok amak balik. Ikolah kata orang tua-tua awak. Saya jauh-jauh burung bangau tobang kabonca jo ingga. Tapi kini anak begitu poin tak nengok-nengok amak le pak, tak nengok-nengok ayah. Berhasil di kampung orang, itulah ceritanya Sampuraga. Berhasil di kampung orang, itulah ceritanya, ceritanya namanya disebut dengan Maling Kundang. Berhasil di kampung orang, itulah nama ceritanya yang disebut dengan Silancang. Berhasil, malu tidak mau mengaku mak dan ayah. Itu yang disebut orang yang tidak baik. Makanya ayat yang diberikan Allah Ta'ala tadi, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang bersihkan dirinya. Siapa mereka? Orang yang birrul walidain, patuh ke amak jua ya, menyenangkan amak ayah. Makanya Buya Abdul Somad, Tuan Guru awak menyampaikan, tidak bisa menyenangkan amak bawa ke tanah suci haji dan umrah, tidak mampu awak memberikan amak rumah yang sedap, yang bagus, yang bagus, yang tenang tu amak ayah. Tidak bisa awak bolehkan belanja tu amak jua ya, tidak bisa boleh kain tu amak jua ya. Sekurang-kurangnya jangan sampai menyakiti hati amak jua ya. Lain jelas nah. Awak kini pakai kenderaan, pakai AC, mobil, makan nak di mana? Nak restoran situ, nak rumah makan sana, nak mau ikan bakar, nak sampode, nak sambal balacan, nak ikan apa nama kok? Nak ikan bawang, nak ikan tapa, tinggal cari aja. Mama, ya papa, makan di mana kita? Terserah mama aja. Ama awak pak bajilek tangan dia apa tuan dilagan tuan demi awak bertuju bagi adik yang jadi uang. Lain tentu menjileknya.
Itu makonya amak wala maksiat segala macam. Banyak amak wala nak solat, dia emang godangkan awak. Banyak anak dapat subuh seperti ini tak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir doa seperti awak. Wow, berangkat amak ayah. Kenapa? Non padi ditengok di ladang, non di kebun mau tengok, non karet mau disodok segala macam. Demi membesarkan awak, tak dapat dia amak ayah sonang dah. Awak sonang. Jangan beranggapan nama dan ayah. Awak kini jadi orang berhasil, rumah bagus, mobil ada, kebun ada. Awak pegawai, awak begini dan begitu dengan pengusaha. Jangan dibilang semua yang kita nikmati hasil perjuangan awak. Tidak. Apa yang awak nikmati kini ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan amak juaya. Lai jelas. Okey, dah dua itu. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dari apa? Membersihkan hartanya. Ah, jadi ama ayah, harta tu ndak milik awak, dapat milik Allah. Titipan, cuma awak itulah ado-ado ketek lowe lubang hidung, ado-ado ketek lowe lubang hidung. Ah, sombong lo tu. Ah, ibu-ibu mereka ada cincin mereka 1.5 mil siko apa kai? Tu undai onda tu keluar dari mobil pergi undangan. Ah, jalan 60 meter kata pesta. Amal tiak lontiak tangan tu. Ya nampak dia orang. Ndak juga nanti ya duduk sambil gini sambil kupal pisang, kajak-kajak cucuk lubang hidung lo. Tapi ndak amak-amak siko lah Pak, amak-amak kampung kami Pak. Kalau amak-amak siko kan lebih parah dari itu ya. Apa yang kita sombongkan? Bukankah Allah telah memberikan i'tibar al-amsal bil-amsil? Telah berikan contoh lah Ta'ala. Karun, apa yang indaknya punya? Sedangkan kunci kandang ayam WC-nya omir Pak. Kunci WC-nya omir, Masya Allah. Dek kayonya. Haman, kayo. Sa'labah, kayo. Pi sombong dek kayonya. Losap, maka ditolan dek bumi. Makanya kalau awak gali-gali lubang, mereka nak awak gali tanah segala macam. Bawang pun kayu, ada, ada pe omir. Atau nama harta korun ni. Sama apa bawa dapat awak 2 atau 3 omi, kawan 30 omi. Awak punya 30, kawan 300 omi. Apa ni awak sombong-sombongkan? Ikut nak ada-ada kata sombong, ada-ada kata sombong. Alawi lah, lu bang hidung lu. Tapi boleh mobil lah kan, nak duk. Tetek-tetek nak duk. Abang tutup pintu kacau sodor, dia nampak duang. Padahal berhutangnya. 5 tahun kredit. Ini sombongkan harta tu, makanya ada emak dan ayah wang tutu awak konyo mui. Harta bila dimakan menjadi kotoran. Harta bila ditinggalkan menjadi rebutan. Ndak anak minantu, ndak minantu di sana pokoknya. Hanya kau itu jangan ambil. Kau nak punya apa? Itu makanya harta bila dimakan menjadi kotoran, harta bila ditinggalkan jadi rebutan. Itu gimana? Harta bila dibelanjakan di jalan Allah, itulah yang akan membawa pertolongan. Tapi awak itulah korban aja batang ndak ikut Pak, ndak itulah. Payano zaki dah tahu nikah. Ibu ndak ikut, payano abangnya ndak dapat mencari dah. Kredit onda 750 tiap bulan lunas. Kredit mobil 3 juta 200 tiap bulan lunas. Korban hanya sekali setahun 2 juta. 2 juta apa Pak Tang Pak? Ha 2 juta 500. Nah do nyundi mah. Padahal ada omehnya ada ibu-ibu. Kok banyak omeh juga Pak? Banyak omas kan kau. Adonan di cincin, adonan di golang tangan, adonan di duku sih kau di leher. Banyak amu ya kira mamaku banyak omehnya. Kalau ayah-ayahku maku kalau ada sumbangan amak dan ayah, pasti amak-amakku lebih banyak dan dapat sumbangan daripada apa-apa. Kenapa macam itu Ustaz? Nyepiti dapat dapat bahagia ke nyepiti dapat dapat bahagia ke nyo. Awak ko susah duit buwu awak ko bak mau sia awak ko di wong tino ko tengok apa. Ya
Masuk dalam ayu takang takobek takobek dia kau. Terimpi terimpi dah di kayu menyolam payam manjak kate ni wan tino je dah. Ya, menggali tanah macam piti dalam sumur tanah letih kau cincin limau cincin dalam cincin sampai uap udara tak sampai dah payah mongok demi wantino contoh itu awak kau pak wantino kadang-kadang dentalah. Kalau Siti Khadijah jangan dibaca dia ambil abang-bang-bang kata Rasulullah pakailah abang pakailah kau apalah bolehlah kah kitab ke kawan-kawan ambillah dua yang di tangan kau walang abang-bang bolehlah abang bolehlah atau bolehlah bolehlah belanjakan kawan-kawan andir belu ku aku bolehlah abang bolehlah untuk bolehlah kuda untuk berapa orang pailah pailah aku ada harta yang tersimpan itu ambillah masjid baik buat madrasah pai contoh itu Siti Khadijah ambil hartanya senang hatinya. Kalau Siti Khadijah ini jangan tanya lo lepak. Jangan kan minta minjamnya tak dapat dah bang. Mau pinjam itu bang. Indak. Abang nantinya indak. Tiyo sakete untuk buat model kandang ayam. Indak. Masya Allah. Dan kok ada lah Siti Khadijah pemua canda dulu pak. Kalau nak malu sama orang, mau nambah saja pak. Ikon dah indah, indah, indah. Tapi di kampung kami, ama-ama seko kan pemua. Ama-ama seko dia agi piti dek laki, alhamdulillah. Ndak dia agi jo, alhamdulillah. Bu, saya tanya, kalau dikasih duit oleh suami, alham. Kalau ndak dikasih, ulang, 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 ulang. Ya, memang kalau alun sarapan, enggak payah gitu. Ibu dapat suami yang punya perhatian dan penuh kasih sayang, dapat piti dikasihnya sama ibu, alham. Tapi tidak ada dapat piti, tidak ada yang berikan ibu atau lah menimbang gotahnya, lah menimbang sawitnya, dapatnya piti, tidak dibayar. Apa jawaban ibu? Hah? Kalau saya perempuan ini suami dikasih saya duit alhamdulillah, tak dikasih saya duit oleh suami alhamdulillah. Kok kayak gitu Ustaz? Senang awak bu, indak belanja, indak bekerja. Nak nonton TV awak, nak main-main apa nama main HP awak. Kok tanya ada laki ibu nak masak? Apa nak kan masak? Abi boleh, jangan ditanya aja ya. Kore permainan matilah situ ya. Jadi artinya bapak dan ibu sini saling senang menyenang, harga menghargai. Makanya Nabi Muhammad menyenangkan hidup dalam rumah tangga selaku contoh untuk saling hormat menghormati. Nabi Muhammad lah ada malam balik dari masjid, banyak muzakarah, banyak mungkin sahabat bertanya. Siti Khadijah lah nunggu-nunggu di rumah, mundar mandir tak tahan leh talolok di meja. Rasulullah begitu Siti Khadijah talolok, nya pun pulang dari masjid, ketuk pintu. Assalamualaikum. Tak ada jawabannya baru lolok. Assalamualaikum. Tak juga sampai 3 kali. Itu Nabi Muhammad menjaga perasaan sang istri. Diambilnya sorban lolok di dilu supaya jantah kojuit bini. Macam itu Nabi Muhammad pak. Menggawe-gawe Siti Khadijah nak terasa suami. Astagfirullahaladzim, mana laki dan oh iya malam tadi Mas Haji. Bergegas Siti Khadijah buka pintu. Begitu pintu dibuka, Rasulullah bangun. Ya Rasulullah tu lolok dah condong awak lolok. bangun Rasulullah. Begitu bangun, inyolah minta maaf. Maaf ya Dinda, malam tadi kemalaman ambo pulang. Macam itu dah inyolah lolok dulu, inyolah lah minta maaf. Itu Nabi Muhammad. Kalau Muhammad kini, jangan baca pun. Gak ensel lo kali. Sekali assalamualaikum nang kadua di kucuk nang katiku mati pak pintu dulu lah. Kalau gitu bini jago, apa bangan jen tak kau jir, nak kau bau tak. Masya Allah. Itu namanya mak dan ayah. Qad aflaha man tazakka. Orang yang beruntung itu yang keempat, orang yang suci dirinya dari pergaulan, tentu dari awal ibda binafsi. Dari rumah tangga, laki bini, sudah tua boleh Ustaz dengan tetangga, akur tegur sapa, bantu membantu, tengok menengok, jenguk menjenguk. Kenapa mak dan Allah Taala, mak dan ayah, kemudian harta, yang keempat pergaulan. Hebat ibadat kita sama Allah. Mak dan ayah dihormati.
Harta sudah kita sumbangkan, tapi ndak tegur siapa dah pak, ndak belok-belok je orang dah. La yadkhulu jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Biarlah awak buruk asal dia sapo di orang, biarlah miskin awak asal dia hormati di orang. Apa guna awak rancak, apa guna awak cadik, apa guna kayu, tapi dia cibir di orang. Lain faham tak? Memang sakit hati dia nyobak. Kalau orang-orang yang apa pun memang sakit hati awak ni. Nampak dia sakit hati lah mati nyo. Nampak anak sakit juga hati je lah. Lah mati anak nampak cucu nyo. Sakit je lah. Tak ada tersebut namanya. Sakit je lah. Baca rohnya macam itu tu Ustaz. Betul mak dan ayah. Kerana hati ini wa qaswatul qalbi. Kalau hati kosek tu memang macam itu pak. Payah melicinkan. Tapi Rasulullah memberikan contoh zahiran wa batinan, secara hati lapang dada, secara zahir Rasulullah bermanis muka. Tegur siapa? Cenai itu Rasulullah, kalau kawak susah, makonyo ama ayah dalam masyarakat ko. Kamano bedo pak, susah. Codi awak adu domba oleh orang kaya kita curiga, orang anca awak cemburu, orang miskin awak dijual di orang, buruk awak caci di orang. Tu boleh Ustaz. Mati awak sonang uang. Ah tu dia pak. Oh jadi imam orang semuanya senang, ndak? Jadi kepala pak lurah semuanya orang senang, ndak? Jadi nenek mamak semuanya orang senang. Awak pergi ke masjid macam ko semuanya orang senang, ndak? Jadi ustaz, ndak? Pokoknya mano bedo je awak pak. Mano bedo. Cobalah. Jadi RT salah, jadi RW salah, jadi imam salah. Rajin imam mereka datang salah. Jo, nak datang imam salah jo. Datang ustaz salah jo, nak datang salah jo. Ustaz mereka berbini dua. Jadi lah jo. Ada kawan saya dia bukan baru mak dan bapak. Ustaznya indah, ketua masjid indah, ketua sosial indah, ketua wirid indah, ketua pemuda indah. Ah ndak, do do pak biasa aja nya. Tiga bini ono je orangnya pak. Padahal selera sama je awaknya. Nah di sini letaknya hidup mak dan ayah. Silih berganti tegur sapa, bantu membantu diwujudkan oleh Rasulullah di Madinah Al Munawwarah di kala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu hebatnya Rasulullah. Talal badr alaina min saniyatil wada. Sampai Rasulullah di Madinah itu berebut pak orang kaya, raja, penguasa, rakyat jelata berebut. Ya Rasul, di rumah ambo tinggal yo, di rumah ambo tinggal yo, di gedung ambo tinggal yo, di toko ambo tinggal yo, di tanah ambo tinggal yo Rasul. Ambil lah ya Rasul. Nampakkan oleh baginda Rasul ketawaduknya. Tak ada diterima tawaran-tawaran itu, tidak pula ditolak. Tapi apa kata baginda Rasul? Di mana onta saya berhenti, di situlah mau tinggal. Turun Rasulullah dari unta, berjalan unta itu, lambat-lambat. Orang banyak berharap, di tanah ambon tidak berhenti, di tanah ambon tidak berhentinya, di tanah ambon tidak berhentinya. Akhirnya berhenti onta Rasulullah di tanah yang kosong, pas di tempat makam beliau sekarang. Tidak menolak orang kaya dan juga tidak menerima orang penguasa, tidak menolak rakyat jelata, juga tidak menolak, tidak menerima orang-orang biasa. Dia berdiri sendiri. Begitu tawadu akhlak Rasul, tidak menyakiti dan tidak mengembirakan orang per orang. Lai jolai dawak do. Awak kadang-kadang itulah datang saya, oh mama sini lah ya, tante sini tante. Datang adiknya, nak dorong, nak dorong. Itu payahnya dalam hidup tu mak dan ayah. Jadi pergaulan tu penting. Ancakno ibadat awak, rajin ibadat, tahajud, duha, zikir, Al-Quran, jemaah lima waktu. Tapi tidak elok-elok je orang tu. Nak ada nilai bagaikan telur ayam direbus. Begitu dah matang dibuka, kosong aja isi di dalam. Makanya mak dan ayah, kalau ingin kita maju seperti ini, tambah maju lagi dari ini, lapang dada. Biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak, asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigi awak, asajan awak menggigi.
Jadi qad aflaha man tazakka itu beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya beribadat kepada Allah Ta'ala, tidak tidak syirik, imannya kokoh. Birrul walidain, mak dan ayah disenangkan. Yang ketiga, harta yang ada titipan Allah, sebagian untuk kewajiban belanja, sebagian dititipkan di jalan Allah. Yang keempat, pergaulannya harmonis. Ada jam berapa ya Pak? Suruh 5 minit lah. Lanjut mak. Latakan tu amak lakang. Bukan tu bo. Tu mata lah kocok-kocok dan tengok. Oh dia kocok je. Jadi ibu-ibu siko keturunan kocok mata pak. Nah jadi mak dan ayah yang terhormat, manfaat orang akur bersawak silaturrahim, tegur sapa, bantu membantu. Pertama manfaatnya, rezekinya murah. Walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatana alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk kampung imannya kokoh, bertakwa, akur dalam hidup, Allah Ta'ala murahkan rezeki. Contoh sama ayah, kalau ndak akur, jangankan rezeki, bunuh-membunuh bisa. Seperti anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil membunuh adiknya, dek sakit hati. Iya atau tidak? Pada saudara, sahamak, sahaya. Oh, jauh lagi ke bawahnya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam cemburu abang-abangnya. Sebab Nabi Suhaib sayang kepada anaknya, ke Nabi Yusuf. Di bola Nabi Yusuf dikawal abang-abangnya kepada Pasir Tandus. Daripada tolak ayahnya, ayah adik mati. Kuha bajunya berdarah-darah lah, robek-robek. Padahal dia masuknya adiknya ke dalam sumur tua. Tiba datang penceklik. Kiranya Nabi Yusuf Allah Ta'ala angkat kembali menjadi raja penguasa, tapi penuh santun, penuh dengan lintalahum, lunak lembut. Akhirnya abang-abangnya dulu yang memasukkan dalam sumur tua datang minta bantu supaya dikasih makan. Dia tidak tahu bahwa yang ia minta tempatnya itu adalah Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf berdoa tak artinya tak. Oh, koi nama masuk dan dulu kah? Kau nak mengi-i dan dah dulu kan? Kau nak mencobu dan ke dalam apa ni? Tapi Nabi Yusuf tidak awas bila kau dah masuk lah ke dalam. Tidak ada macam itu dah. Abang-abang, bapak-bapak, betul? Sekian saudara? Sekian, tidak boleh. Bapak-bapak, berbohong. Kalau berbohong sini tidak boleh. Terus terang, berapa bersaudara? Diuji oleh Nabi Yusuf kejujuran abang-abang yang jahil dulu tu. Memang mereka ada adik tu sama ayah. Ada yang elok, ada yang rancak, ada seorang yang buat puangai, tapi penyantun pula. Ada yang gagal sombongnya menjadi-jadi. Maka dalam tobu sabatang itu ada yang sawit yang berulik. Lain jelas tak? Dalam kadang-kadang dalam ulik so, ada yang elok sabatang apa yang sawit itu. Itulah keluarga. Nah akhirnya cerita singkat, semuanya dikasih. Aku angkat gandum kau, pikul gandum. Besok datang kasih kau, tolong bawa adik yang kau cipta si kau ya. Akhirnya dapat bantuan karena silaturahim. Makanya kalau awak kau silaturahim sama ayah, buah soki awak. Ambo apa nama kampung awak si kau pak? Koto Tonga. Ambo esok lewat pompa jam 12 sini, singgah di rumah makan. Kemudian ada Pak Ketua kita di sini kan. Nampak dia, Ustaz Kiriman makan ya. Iya ni. Tapi nyampai pula makan yang di belakang ambo meja 9, ambo meja 5. Selesainya makan mereka, tidak dia sapu ambo dia pergi langsung ke kasir. Berapa bu? Abang makan 25,000. Ya meja 5 tu. Siapa tu? Tu Ustaz kami tu mak. Oh. Hanya cik makan aja 5,000. Nyo minum tak dah. Ini baik untuk Dayan. Kenapa? Sudah kenal, sudah akrab. Tapi amak dah maraton pagi sih. Amak jual lontong. Amak kasih lontong satu mak. Ya, tu bisa-bisa amak. Ustaz Kariman nampaknya. Iya nak. Iya mak. Lah jualin amak ambo Kariman ini. Amak boleh lontong. Berapa mak? 7,000. Amak ambil je pitiran. Asa pilih nombor. Allah. Artinya mak dan bapak, makin akur kita dengan orang makin murah rezeki. Mohon maaf mak dan ayah, kita bukan baru kan punya pondok pesantren Darul Quran itu. Ambo sawit sebatang tidak ada, gota sebatang tidak ada, kolam ikan tidak ada, rumah petak tidak ada. Kok bisa bangun pesantren? Semuanya itu adalah hasil pergaulan.
Ado si anu, ado zaki. Iyo bangun pesantren Ustaz. Iyo. Ambo bawa kap dua sak simen. Tu ada lama amak nelpon Ustaz. Iyo. Ambo si anu majlis taklim itu. Iyo. Iyo ado anak yatim di situ ado Ustaz. Iyo. Tolong datang ke rumah iyo. Ko ado telur ayam sapapan dan jopui. Atibo ri rayo Ustaz. Iyo. Ko kue rayo ado di rumah Ustaz. Bontu anak-anak beres. Iyo kalau di rumahnya kue rayo mana? Kalau zaman kini kue rayo ndak abi-abi do, Pak. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, lah sebulan. Nak jual biar-biar. Kalau buka pondok, paling lama, Pak, 30 minit. Loh, sah. Bakal ada muncung, teh. Alhamdulillah. Sampai hari ini. Makanya tadi bergetar hati saya sampaikan oleh Pak. Protokol itu ada jatah ke Mesir, anak-anak kita Timur Tengah. Mudah-mudahan semuanya ada di sini anak-anak kita itu. Yang di tes 2 mudah-mudahan lulus. Yang dapat jatah 2 itu bersyukur banyak-banyak. Tapi bila tak ada, ini bermohon pula nih. Bila tak ada anak pondok kita sudah menangis ingin dapat ke sana. Tapi lainnya belum saya dapat. Ah, kalau ada nanti istilahnya sini dah dapat, alhamdulillah. Ternyata tak dapat, kontak saya. Anak pondok ada yang kemar tahun dulu 2 orang mau ikut, tak lulus, terima di Malaysia. Sekarang dia beasiswa di Malaysia. Tak ikut lagi ujian hafiz, karena sudah hafiz 10 juz. Yang kemarin ingin ikut tak pula dapat jatah, karena ketinggalan siaran dari UIN. Ketinggalan siaran kita dari Kementerian Agama, karena kita tidak memerlukan tidak mengutamakan alat elektronik, tapi kita mengutamakan anak-anak hafiz Al-Quran. Ketinggalan siaran, maka anak itu sekarang ya mundar-mandir aja di pondok. Kadang-kadang dia suruh ngajar kitab, kadang-kadang suruh ngajar hafiz, kadang-kadang dia suruh jadi imam. Dari mana tahu Allah Ta'ala izinkan, tidak tahu kita kan. Ini rahasia, menuntut ilmu itu rahasia. Saya dulu menangis untuk dapat pergi belajar ke Mesir itu nangis. Tapi amak uang cocondo, ayah orang cocondo. Jangan mengecek John, keladang wak dulu, keladang. Mak sekolah, jangan mengecek John. Macam itulah dulu, bukan mak ayah tak mau. Karena tidak ada, seboleh kami beradik kakak pak, kayu amak dan rajin amat dan beranak. Meninggal surang waktu itu tinggal 10. Alam bujang gadi kepada anak surang dan anak berduanya meninggal. Lo berdua. Atau tidak lama oleh ambo lo mungkin meninggal. Lalu ada kecil kami nyiran. Ya yang, sini yang. Ambo kok tidak lama oleh siap-siap jadi jando ya. Mak dan ayah kena waktu. Dah masuk ya. Demikian dulu sementara mak dan ayah semoga bermakna manfaat adanya. Kami menyampaikan mohon maaf. Salat sunat ini sangat banyak pahalanya bagaikan haji dan umrah. Mudah-mudahan tidak melecehkan dan tidak mainkan yang lain, tapi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.